Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus RRR. Oke, per video kali ini gue bakal memainkan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 lagi, dan di sini gue bakal kasih tahu kelebihan-kelebihan karakter lagi ya. Gue bakal membahas kelebihan-kelebihan lagi, tapi sebelum ke free battle kita ke praktik dulu, karena di praktik bakal gue kasih tahu satu-satu dulu kelebihannya ya. Abis itu baru kita main di free battlenya, kita cobain. Dan di sini gue bakal membahas kelebihan karakter Deidara ya teman-teman ya. Lawannya Naruto aja. Kita setting dulu, commerce-nya kita onin supaya tidak ada tombol-tombol yang ngeganggu nanti pas di kita praktiknya ya. Dan link-nya kita down supaya dia nggak nyerang. Oke, di sini gue bakal membahas kelebihan-kelebihan dari karakter yang bernama Deidara teman-teman. Dan di sini kita sudah masuk dalam praktik. Oke, let's go start battle. Oke, kelebihan yang pertama dari karakter Deidara adalah dengan cara kalian memencet kanan bulat-bulat. Nah, dengan cara kalian memencet kanan bulat-bulat, kalian bisa spam bom ya, atau spam serangan gitu ya. Jadi di sini Deidara bisa spam bom kanan bulat-bulat. Ya, spam bom kanan bulat-bulat. Nah, dia dapat spam bom kanan bulat-bulat. Ya. Nah, di sini Deidara bisa spam bom ya. Modelnya ini sama kayak Tenten ya. Kalau Tenten kan pakai senjata, kalau Neji juga bisa dengan cara totokan. Kalau Deidara di sini bisa juga dengan menggunakan bom tanah liatnya kanan bulat-bulat. Nah, jadi kalau kalian pengen ngeluarin kelebihan pertamanya, kalian tinggal pencet aja kanan bulat-bulat. Nah, itu dia kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua adalah dapat mengeluarkan laba-laba bom, teman-teman, dengan cara kalian memencet bawah bulat-bulat. Ya, laba-laba bom. Nah, ini bisa spam juga sih. Lihat, bisa ngeganggu jalannya musuh ya. Lihat. Nah, lihat dia bakal laba-labanya bakal ngincer musuh, teman-teman. Nah, bawa bulat-bulat. Bawa bulat-bulat. Bentar. Bawa bulat-bulat. Woi, kok nggak bisa lagi? Bawa bulat-bulat. Oh, nggak, bawahnya nggak boleh ditekan ya. Bawa bulat-bulat. Bawa bulat-bulat. Nah, bawa bulat. Oke, bawa bulat-bulat. Bawa bulat-bulat. Ah, oh, gitu. Bawa langsung bulat-bulat ya. Bawa bulat-bulat. Nggak boleh ditekan ternyata ya. Iya, benar. Nggak boleh ditekan. Kita lihat lagi, spam lagi ya. Coba bawa tekan bulat-bulat. Oh, jadi tekannya itu harus cepat ya, teman-teman ya. Sampai mencet bulat-bulat. Bawa bulat-bulat. Oh, dia nggak boleh lama tekannya. Bawah, pas ditekan kalian langsung pencet bulat-bulat yang cepet ya. Bawah bulat-bulat. Wah, ini susah juga ya untuk ngeluarin kelebihan keduanya ya. Kadang dia ngisi cakra, teman-teman. Oke, salah-salah. Emang susah nih ngeluarin kelebihan keduanya ya. Bawah bulat-bulat. Nah, ini spam ya, pencet bulat-bulat terus. Nah, ini dia kelebihan kedua ya, dapat mengeluarkan laba-laba, yaitu laba-laba bom. Nah, dia bisa ngincer musuh ya. Nah, tapi disarankan jangan sampai jauh-jauh banget ya, supaya perjalanan laba-labanya tidak meledak ya. Karena kalau jauh banget, dia nggak bakal nyampe gitu nih. Dia langsung meledak tuh, ada waktunya ya. Oh, cuma nyampe sini, jadi jangan jauh-jauh amat. Nah, itu dia kelebihan kedua, dapat mengeluarkan laba-laba bom ya. Kelebihan yang ketiga di sini adalah dengan cara kalian memencet bawa-bawa bulat. Nah, bawa-bawa bulatnya ini dia dapat mengeluarkan burung bom ya. Ini OP banget sih, lihat. Dia bakal nyerang. Boom! Wah, ini sakit banget sih bawa-bawa bulatnya ya. Jadi burungnya ini bakal ngincer ya. Terus meledak burung bom ini ya. Nah, ini kelebihan ketiga, teman-teman. Kita serang lagi. Bawa-bawa bulat. Ah, itu dia teman-teman. Kelebihan ketiga. Oke, kelebihan yang keempat di sini adalah dengan cara kalian memencet atas tekan. Nah, di sini dengan cara kalian memencet atas tekan, kalian dapat terbang ya. Lihat, bisa nyerang juga. Nah, ini bisa terbang kalian. Nah, ke atas tuh. Nah, ini dia kelebihan yang keempat ya. Tapi dia banyak ngabisin cakra sih. Lihat terbang gue ya. Nah, ini dia kelebihan keempat, yaitu dapat terbang ya. Model sama kayak Gaara sih, si Deidara ini teman-teman. Tapi dia ngambil cakranya banyak banget sih. Nah, itu dia kelebihan keempat ya dari karakter Deidara. Oke, teman-teman. Nah, itu doang yang gua tahu kelebihannya.
Kalau misalkan kalian tahu kelebihan yang lain dari karakter Deidara, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Nanti biar gua tahu dan yang nonton juga nanti tahu ya. Nah, ini dia. Bisa terbang dia ya. Nah, ini dia Deidara karakter keempatnya ya. Oke, kita serang. Mantap tuh, bisa nabrak-nabrakin ya. Ini dia kelebihan keempat ya. Oke, kita bakal nyobain di free battle-nya ya. Karena kita udah nyobain di praktik, udah bahas satu-satu gitu ya kan. Jadi di sini gue cuma tahu 4 kelebihan ya. Kalau misalkan kalian tahu atau tahu lagi kelebihannya, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar supaya gue tahu dan yang nonton nanti tahu. Oke, kita bakal lawan Sakura ya berarti. Special combo. Kita pilih tempat favorit gue, ininya kita unlimited dan ultimate. Let's go, kita bakal masuk ke free battle-nya teman-teman ya. Jadi di sini gue taunya 4 kelebihan dari karakter Deidara dan di sini kita bakal nyobain free battle-nya ya teman-teman. Let's go. Kita panggil dulu. Lihat, panggil laba-laba. Bawa bulat-bulat, bawa bulat-bulat. Lihat. Kita spamin dia. Kita spamin. Wait. Kena ulti dong. Terima kasih buat Sakura. Kita langsung kena lingket cuy. Aduh, kena dong. Kita kena ultinya Sakura, teman-teman. Wadaw. Waduh. Oke, kita spam bom yuk, spam bom yuk. Spam bom, spam bom. Spam bom, spam bom, spam bom. Kanan bulat-bulat. Makan nih bom gua. Makan nih, aduh. Which? Oke, bawa bulat. Spam bom, aduh. Susah juga ya. Oke, spam bom. Makan tuh, aduh. Harus jauh ya. Kena lingket lagi si kampret anjir, nafsu banget Sakura. Gila. Kita ulti aja lah ya. Oke, batalin. Oke. Spam bom. Aduh, aduh, aduh. Oke, gue menang. Aduh, kampret Naruto-nya bener, bete anjir. Oke, kita serang. Gue pada pengen pencet atas tekan tadi, ada Naruto di belakang, gak ngeliat anjir. Oke, kita isi lagi. Mampus, Revesa lu. Ganti yang dari tadi, kamu ngultimu ya, Sakura. Makan ini, catch. Boom, wow, ini dahsyat banget ledakannya. Oke, menang. Oke, kita berhasil ngalahin Sakura ya. Ya oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Di sini gue cuma pengen kasih tahu 4 ya, 4 kelebihan dari karakter Deidara. Kalau misalkan kalian ada yang tahu, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar supaya gue tahu dan yang nonton lagi tambah tahu gitu. Oke, gue Ginzo Yunus pamit. Di sini gue cuma pengen membahas 4 kelebihan Deidara. Gue Ginzo Yunus pamit. Bye.